Oke. Sekarang aku bakal kasih tau kalian di video ini tutorial bagaimana cara install Ubuntu desktop versi terbaru yaitu versi 16.04 atau juga 16.10 yang versi short termnya. Kalau yang 16.04 adalah long term version, bisa sampai tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi kalau yang 16.10 ini bisa kita pakai selama 9 bulan. Oke, langsung aja yang perlu kalian download adalah virtual machine, virtual box, dan juga Ubuntu ISO dari Linux yang bisa kalian download secara gratis di website resminya. Oke, sekarang setelah semua install, kita open VirtualBox Manager. Oke, kalian bisa kasih nama di sini sesuai dengan keinginan kalian. Kalau di sini aku kasih nama sesuai dengan project yang nanti bakal aku bikin, yaitu cloud storage, dan aku kasih nama uncloud. Dan di sini memory size atau mungkin bisa kalian sebut RAM-nya, aku kasih 1 giga atau 1024 megabyte untuk stabilisasi, lalu klik create. Setelah itu kita sesuaikan file size-nya di sini atau biasa file storage-nya, yang dimana harus lebih dari 8 giga karena requirement sistem dari Ubuntu desktop ini adalah 8,6 dan kita harus beli lebih dari 8,6. Di sini aku pakai 10 giga supaya lebih enak. Oke, setelah itu hard disk file type-nya. Di sini aku bisa gunain VHD. Karena kenapa? Karena aku gunain VHD untuk keperluan forensik. Untuk defaultnya, kalian pakai VDI juga tidak apa-apa, tidak pengaruh. Tapi kalau pakai VHD itu sangat membantu untuk project nanti. Oke, setelah kalian beli file disk, hard disk file type, lanjut klik create. Oke, sudah selesai. Habis itu langsung kita start. Normal start atau bisa kita klik double di situ langsung. Oke, setelah itu di select startup disknya, kalian browse di gambar folder. Kalian pilih Ubuntu yang akan kalian install. Jadi di sini aku bakal install 16.04. Lalu aku klik start. Oke, di sini aku bakal banyak cut videonya, atau mungkin aku percepat supaya videonya tidak terlalu lama juga. Jadi inilah yang aku dapat waktu install Ubuntu 16.04. Gak tahu kenapa bisa gini, entah mungkin komputerku yang lag atau gimana. Jadi kelihatannya aku bakal pilih 16.10 yang lebih terbaru. Oke, di sini aku udah run Ubuntu 16.10 dan sekarang di welcome screen-nya, di instalasinya. Oke, di sini aku bakal pilih install Ubuntu dengan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia menurutku agak asing malahan, soalnya kita terlalu sering menggunakan operating system dengan bahasa Inggris. Jadi langsung aja kita pilih default yaitu English di language-nya dan install Ubuntu. Oke, di sini sebelum install kita disiapkan dua pilihan, yaitu untuk download update langsung waktu install dan download install dan download third party. Oke, untuk
installation type-nya, kita pilih iris-disk and install Ubuntu secara default. Itu berarti kita menghapus semua data yang di 10 GB tadi kita tentuin. Masuk install. Setelah itu akan muncul pop-up seperti tadi, kita klik continue aja. Setelah kita menghapus semua harddisk untuk kita install, kita masuk di pilihan time zone. Di sini aku pilih time zone-nya di Jakarta. Oke, selanjutnya setelah pilih time zone, kita akan pilih keyboard layout. Di sini aku nggak otak atik lagi, aku pilih default karena ini hal yang penting soal keyboard layout. Kita pakai keyboard yang udah disesuaikan dari pasaran, yaitu keyboard QWERTY atau English US. Banyak jenis keyboard, yaitu dari GOG, default, Jelomak. Itu keyboard yang berbeda dengan keyboard yang biasa kita pakai. Jadi lebih baik kita pilih default lalu klik continue. Setelah itu kita tentuin computer name lalu username juga sama password. Terserah mau kalian isi apa. Di sini aku bakal isi dengan name inisialku yaitu YKBPRTN dan password sesuai dengan yang tentunya gampang diingat. Jangan pilih password yang terlalu susah, nanti kalian lupa. Itu akan mempersulit kalian di kedepannya. Setelah itu, kita klik continue aja. Oke. Di sini di copying file dan configuration install segala macamnya, aku bakal skip video aku dari sini sampai nanti di finishing installation, yaitu pas kita reboot virtual machine kita, karena di sini bakal makan waktu yang sangat lama dan aku juga nggak tahu mau ngomong apa, jadi mendingan aku skip aja di sini sampai di titik di mana instalasi selesai. Oke, setelah instalasi selesai, kalian bakal dapat pop-up seperti ini. Langsung aja klik restart now. Oke, sekarang kita udah masuk di home screen-nya atau login screen dari Ubuntu versi terbaru ini, versi 16.10 dengan codename Yaketia. Oke, di sini untuk login kita masukin password sesuai dengan yang kita udah tentuin tadi waktu kita set up username, password dan apa, nama komputer kalau nggak salah. Oke, setelah itu kita enter, langsung kita masuk di home screen dari Ubuntu. Oke, yang bakal kalian dapat di sini adalah hal pertama tentunya keyboard shortcuts. Itu hal yang sangat-sangat sering, yang istilahnya apa ya, hal wajib yang dilakuin buat yang dilakuin Ubuntu ke usernya. Itu kita dikasih tahu shortcut apa aja yang mungkin bakal kita gunain ke depannya, dan itu juga mempermudah kita pakai Ubuntu ini untuk keperluan kita, seperti shortcut launcher, menu bar, switching, dash, dan yang terakhir itu Windows. Dan yang perlu kalian tahu, yang paling aku suka di Ubuntu versi terbaru ini adalah
warna backgroundnya, gradasi warnanya dari ungu, orange, itu keren banget pokoknya. Dan perlu kalian ketahui juga, di sini aku juga bakal mention beberapa fitur-fitur terbaru dari Ubuntu 10. Jadi aku gak jalan-jalan HP karena aku juga nggak hafal semuanya. Jadi di sini di update package ada Linux kernel 4.8, yaitu ini adalah Linux kernel terbaru untuk Ubuntu 16.10. Dan yang kedua adalah the GPG binary sekarang di provide atau disediain oleh GNU PG2. Okay. Selain itu di Ubuntu desktopnya LibreOffice 5.2 sekarang gunain GTK 3 version secara yang dimana itu secara default. Terus update manajernya sekarang juga udah bisa memperlihatkan atau nunjukin log perubahan, log aktivitas dari PBAS. Karena di versi sebelumnya untuk log change log di PBAS belum ada, jadi di 16.10 ini udah bisa. Terus genomnya dari versi 3.20 diupdate jadi genom versi 3.22. Selain itu Nautilus file browser telah diupdate ke versi 3.20. Dan yang terakhir systemd sekarang menggunakan user sessions, system session sudah disediakan atau sudah ditunjang oleh systemd di rilis Ubuntu sebelumnya. Oke, itu aja dari aku. Maaf kalau misalnya videonya kurang menarik. Ini buat sekedar sharing ilmu, apa yang aku dapat, apa yang aku tahu, aku bagi kalian ini mengenai Ubuntu, mengenai cara installnya di Linux. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa komen aja di bawah di kolom komen. Lalu jangan lupa klik tombol like, itu bakal sangat membantu, sama subscribe di channel aku untuk video-videoku yang selanjutnya, karena aku bakal ngerjain project-project yang lain juga tentunya di Ubuntu ini, karena aku install Ubuntu ini untuk keperluan project study aku. Jadi kalian tunggu, kalian subscribe biar kalian tahu kalau aku udah upload video yang terbaru. Selain itu kalian share video ini ke teman-teman kalian kemanapun, karena ilmu itu harus dibagiin. Ilmu kalau disimpan sendiri dia bisa membusuk. Kalau kita bagiin, ilmu itu bakal berguna buat orang lain juga. Oke, itu dari saya. Pokoknya tetap semangat kejar impian dan raih cita. Good night.